Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Channel yang akan bagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan bagikan kepada teman-teman semua sebuah berita dari kota Semarang, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa peningkatan dari laju COVID-19 itu sudah sampai di pesisir utara, teman-teman, dari Kudus, Demak, sampai dengan Semarang. Dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten Semarang, ini ada berita baru, teman-teman, yaitu informasi penutupan jalan sementara. Ada 3 jalan yang ditutup. Yang pertama itu di Jalan Ahmad Yani Asmara. Ini ditutup dari jam 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 pagi. Terus yang kedua, Jalan Masuk Alun-Alun Bung Karno Kalirejo. Ini ditutup dari jam 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 pagi juga. Terus yang ketiga adalah Jalan Masuk Alun-Alun Lama Ungaran, teman-teman. Ini ditutup dari jam 21 juga sampai jam 4 pagi. Mari kita semua, teman-teman, warga dari Kabupaten Semarang, ini selalu mati protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian breaking news dari kita, sampai jumpa. Dadah.